cucu oma akhirnya keluar sayang. Dan di sini terlihat betapa senangnya Mama Gina menyambut kedatangan baby Saju. Sayang Saju, si cantik-cantik sayang oma. Dan tentu saja kita semuanya juga senang banget ya melihat betapa sayangnya Mama Gina kepada cucunya. Tetapi oh tetapi, aduh senangnya. Tetapi ketika Mama Gina hendak menggendong Saju, Safira melarangnya. Ya tentu saja Mama Gina pun jadi keheranan. Sini mau gendong Mama. Jangan digendong ya Ma. Kenapa? Dan tentu saja Mama Gina pun rada-rada kecewa karena ternyata Safira nggak mengizinkannya menggendong Saju. Mama tuh omanya loh. Masa Mama nggak boleh gendong cucu Mama sendiri? Dan kalian bisa lihat ya, di sini Safira tuh bingung banget bagaimana mau menjawabnya. Sementara itu terlihat Mama Gina yang begitu sangat penasaran. Kamu tuh kenapa sih? Kayaknya dia gak suka deh kalau Mama. Kemudian ketika Mama Gina sedang bersama dengan Julian, Mama Gina pun bertanya kenapa sepertinya Safira gak suka kalau Saju digendong sama omanya. Mama deket-deket sama Saju. Kemudian di tempat yang berbeda terlihat Rafael yang menemui Aris dan kalian bisa lihat ya suasana pastinya begitu tegang. Kalau Mona masih belum mencabut gugatan cerainya, aku akan rilis video ini. Kemudian Rafael meminta kepada Aris supaya Mona mencabut gugatan cerainya atau dirinya akan merilis video itu. Sementara itu di sini terlihat Romi yang ternyata diselamatkan oleh sang istri tercinta Nenek Kania. Jadi benar nggak orang malam itu gangguin aku atau doang Om Romi? Kamu nggak tahu. Kemudian terlihat Safira yang masih sangat penasaran dengan sosok misterius yang selalu saja membuat dia menjadi sangat khawatir. Apakah itu benar adalah Romi? Ternyata Julian nggak bisa memastikannya. Tidak. Kemudian di akhir trailer kalian bisa lihat ya Yuda dalam bahaya. Seseorang menghajarnya sampai Yuda tak sadarkan diri. Sementara itu terlihat nampaknya Dania pun sangat khawatir karena Yuda gak pulang-pulang. Bahkan ketika ditelepon Yuda gak mengangkat teleponnya. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 24 Januari 2024. Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.